Terima kasih ya Iti buat semuanya. Kita juga udah bikin yang terbaik semua untuk Iti. Sama jalan Iti. Sampai ketemu lagi dengan dia Iti. Sama jalan Iti. Terima kasih.
HP tuh bang video call gitu ah. Acara keluarga nanti mau bicara mau kasih pesan enggak lagi acara keluarga kamera belakang bentar ya Pak Tua. Sebentar Pak Tua lagi di Ros ya sebentar.
Facebook Avero. Kalau ada yang mau nonton dari Facebook Avero aja. Bibi already say okay, goodbye. Goodbye to all of you. Ya, udah ya, gantian ya. Udah. Jangan selamat jalan aja, Pak. Nih, sekarang tengah. Mak nggak mau bilang apa itu mak? Dodi kalau mau nggak pasti dodi. Atau dodi? Bilang aja nggak apa-apa, bilang aja. Jalan itu. Selamat jalan aja udah. Nggak jelas suaranya.
kurang bagus. Kurang bagus sinyal di sana. Siapa sekarang? Batua. Bitua. Batua. Bitua. Ini ada undang siapa nih? Lagi Mama Pesot. Mama Pesot, Pak Tua. Nanti habis ini Bapak Tua. Ketua ketua ini apa yang mau diucapin nama mama? Selamat jalan, Bang. Ya, transaksinya dan segala urusannya sudah selesai. Tapi kemarin itu kami masih bisa sempat lihat penyerahan dan masih bisa menjawab kami punya tantangan. Sementara kami mau berbicara secara itu, harus kita bilang kata-katanya mau tidur di kebuan itu. Ya, kan, saya? Iya, Bang. Ya. Terima kasih sayang.
Oh, bapak udah? Ya bang. Ya. Oke. Oke. Ya. Iya bang, udah ngerti, saling ngerti kita bang. Ya, Pak Tua. Ya, Pak Tua saya di sana. Juga mau cerita. Sudah nanti aja lah ceritanya, cerita apa lagi sih? Nanti kita cerita ya nanti. Nih wajahnya udah lihat kan? Nah, lihat wajahnya yang terakhir. Nanti udah nggak bisa dilihat. Lihatlah wajahnya ini. Oke kak. Udah senang gak, kak, udah gak sakit lagi. Besok kalau aku datang ke sini, aku sarankan kemana, kak. Tapi terbiasaan gak mandi, kak, gak besar. Buat kak, aku mati. Tapi hatiku udah senang, kak, udah begitu penyerahan, kak, udah gak senang. Apa-apa, kak, istirahat, kak. Nanti kita ketemu lagi. Kita sakit lagi, kita tidak pernah lagi komplain dengan
sakit-sakit yang telah dilalui. Terima kasih Kak atas kebaikan selama ini. Begitu perhatian kepada kita semuanya. Tiap kali aku datang, Des, itu ada bembek, itu ada kemplang, itu ada apa di belakang. Makanlah. Sekarang siapa lagi yang diundi sama kita datang? Terima kasih Kak atas kebaikan selama ini. Biarlah Tuhan Tuhan dalam perjalanan itu. Terima kasih Kak. Siapa lagi? Siapa yang belum? Kamu tua, itu belas dulu. Enggak. Wow. Siapa? Masih ada? Kalian berdua. Bung Nadir, Bung Kiel. Udah nggak ada lagi yang urut kaki kakak. Kemarin diurut enak sama urut kakak. Abang bawa roh tutup asdis. Udah selesai itu. Roh itu udah selesai. Udah selesai. Bagaimana kesembuhan hatinya dan
selama ini kita kami di kantor di rumah sakit ada kerinduan kalau pas rumah sakit tapi karena situasi yang sekarang ya sehingga kita tidak bisa. Dan kemarin saya buka WA di Senos 73. Saya lihat di situ sudah dibinyaki. Langsung saya kirim WA ke Pak Andri. Setelah terkirim langsung terpikir, ngapain saya kirim WA? Langsung saja saya telepon. Pada waktu saya telepon pada Pak Andri, Pak Andri bilang, sudah pergi Bapak Tua. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sejak kemarin mau berangkat ke sini, tetapi karena ada batuk sedikit, tidak berani. Karena situasi sekarang. Tadi malam telepon, mau tidak mau harus datang. Jadi, saya sampaikan kepada anak-anak kami, kita harus merelakan kepergian mama ini. Sekarang abang terakhir. Masih. Kita harus relakan untuk kepergiannya. Dan berikutnya harus contoh bagaimana ketegaran iman ini. Karena kami sejak kecil, orang tua juga, kedua orang tua sama-sama masuk ke atas. Jadi sudah dilihat bagaimana ketegarannya, termasuk mama ini. Jadi anak-anak putri semuanya bermain tabah, dan saya tahu bapak juga kurang sehat. Bapak kurang sehat, mama sudah pergi, tidak ada lagi yang perhatikan bapak. Itu saja yang saya sampaikan, tolong perhatikan. Jadi tadi Allah harap. Saya tidak kuat lagi. Lama-lama nanti semakin nangis. Terima kasih. Berdiri, Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di atas semua surga, pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kami mengucapkan syukur, terima kasih karena pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing pada saat ini, Bapa. Kami telah menjelaskan satu acara keluarga, di mana kami akan telah mengingat akan kebaikan dan budi dari kakak ini, setelah Tuhan mengizinkan beliau beristirahat dengan perjuangan yang begitu lama ya Tuhan, melalui banyak penderitaan. Tapi kami pada hari ini melihat jawaban Tuhan yang terbaik di hadapan kami masing. Ya Bapa, terimalah kiranya Bapa segala perbuatan baik kata ini, dan biarlah Tuhan kiranya mengingat dia pada saat kedatangan kedua kali, agar Tuhan
membangkitkan dia untuk mempersatukan kami semuanya dalam satu pertemuan yang indah pada kedatangan Tuhan yang dua kali. Kata surga berkati sini abang yang menolong hancur hati ketika kakak ini beristirahat. Tuhan kiranya kuatkan dia secara khusus dan berikan kesehatannya yang baik kepada ya Bapak. Berkati juga anak-anak supaya lebih tabah dan lebih kuat untuk menghadapi situasi semacam ini. Berkati semua tujuh-tujuh yang sudah berkati. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah menghadirkan seorang ibu, seorang istri, seorang opung yang baik di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah ini menjadi satu contoh kepada kami masing-masing agar kami dapat ingat apa-apa yang baik dari yang sudah dilakukan oleh kakak ini kepada kami semuanya. Biarlah kami dapat teladani semua yang indah dalam kehidupannya dan itu akan memberikan satu kekuatan bagi kami untuk menjaga ini hari-hari di hadapan kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kami masing-masing. Inilah doa kami mohon semuanya di atas nama Isa sebagai juru selamat dan penembus kami. Amin. Amin. Sekarang kita acara gereja. Nah, jadi acara keluarga kita sudah selesai. Sudah selesai. Mudah-mudahan ini di jalan kita tercinta. Segala doa dan apa yang